Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Kalia ya. Nah, ini punyanya Kalia nih. Ini ada bumper, terus radiator set sama bullheadnya nih. Terus ada headlamp sama bak alter dan lain-lainnya nih. Nah, ini mau kita bahas satu-satu nih, Bos. Nah, ini untuk yang pertama kita bahas headlampnya dulu nih, Bos. Ini untuk headlamp sebelah kiri ya. Headlamp Kalia sebelah kiri nih. Oke, nah ini untuk mika sama reflektornya tuh. Ini masih kinclong ya. Tuh. Ini mika sama reflektor masih kinclong. No. Oke. Bagus ya, Bos. Ini untuk mika sama reflektornya masih bagus. Masih kinclong ya. Nah, ini kaki atas aman. Oke, nah ini kaki atas belakang aman ya, tuh. Terus buat kaki bawahnya, ini kaki bawahnya masih aman juga ya, masih utuh. Oke, jadi untuk kaki-kaki ini masih aman semua ya, Bos. Dan untuk batok masih bagus tuh. Nah, soket-soketnya juga lengkap ya. Oke, tuh. Jadi untuk headlamp ini sebelah kiri ya. Mika, batok sama kaki-kaki masih aman ya, Bos. Masih aman. Jadi ini untuk kondisi headlamp sebelah kiri bagus ya, Bos. Tuh. Kinclong. Oke. Nah, terus buat yang ini nih. Ini kita ada juga cover airbag. Ini cover airbag ya. Ini yang di setir. Ini untuk cover airbag yang di setir. Nah, untuk soket-soketnya nih atau kelipan-kelipan tentunya masih aman ya, Bos. Tuh. Masih komplit. Oke. Nah. Tuh, aman ya, masih komplit. Oke, jadi ini untuk cover airbag. Ini barangnya barang baru ya. Nah, ini untuk cover airbag, kita barangnya barang baru ya, Bos. Nah, untuk yang ini juga sama nih. Ini cover airbag juga tuh. Ini barang baru juga ya. Nah, masih mulus ya, Bos, tuh. Oke. Nah. Buat kelipan-kelipan masih aman juga ya, masih aman semua tuh. Ini barang baru ya. Punyanya Kalia. Oke. Jadi ini kondisi cover airbagnya masih bagus ya, tuh. Masih mulus. Nah, terus ada perintilan lainnya juga nih. Nah, ini cover hood. Tuh. Ada kodenya ya. Tuh. Ini barangnya baru ya, Bos, tuh. Cover hood hing. Oke, tuh ini ada kodenya ya. Nah, ini barangnya barang baru nih, Bos. Masih ada plastik. Terus ini buat engsel kap mesin nih. Ini engsel kap mesin barang baru juga ya. Ini masih ada plastik ya, Bos, tuh. Ini engsel kap mesin kita barangnya baru. Oke, tuh. Oke, jadi ini kondisi engsel kap mesinnya ya, Bos. Masih terbungkus. Dan untuk yang ini bracket bumper kanan kiri. Ini sama ya, Bos. Ini sama. Barang baru juga nih. Nah, ini untuk kondisinya nih. Nah, masih aman ya buat kelipan-kelipan. Masih aman semua tuh.
Sugiti, ini ori ya bos, tuh ori ori. Yang ini juga sama ya, tuh. Oke, jadi ini untuk bracket bumper kanan kiri masih baru ya bos, aman. Nah, ini untuk yang ini engine mounting ya bos. Ini engine mounting nih, ini yang kanan. Ini barang baru ya, tuh. Ini barang baru tuh. Oke, masih ada plastik ya bos. Ini kondisinya tuh, masih terbungkus plastik. Ini barangnya ori juga ya, ori itu bos. Terus untuk yang ini bagian tengah nih, engine mounting tengah. Ini sama ya, ini barang baru juga nih, sama bos. Oh, engine mounting. Oke. Ini barangnya ori ya bos, barangnya ori. Nah, terus ini ada bak halter. Ini ada bak halter. Ini kondisinya nih. Ini barang ori ya, barang ori copotan. Ini barang masih bagus ya bos, masih berfungsi dengan baik. Oke tuh, ini kondisinya. Nah, aman ya. Oke tuh, ini nampak dari dalam ya. Cuma ini dia ada kerak dikit-dikit nih, ini belum kita bersihin. Oke, jadi ini kondisi bak halter. Ini punyanya Kalia. Ini untuk nampak dari luar juga sama ya bos, tuh bagus. Nah, oke tuh, jadi untuk kondisi bak halter ini masih bagus ya bos, masih bisa dipakai atau berfungsi dengan baik. Oke, tuh tadi kondisi bak halternya ya. Nah, untuk yang ini kita ada radiator set ya, radiator, serut pen, sama kondensor. Terus ada bullheadnya juga nih. Nah, ini untuk radiator kita ngeset ya bos. Ini ada serut pen, terus ini radiatornya nih bos. Ini radiator. Terus untuk kondensor di dalam tuh. Ini untuk jaringnya masih bagus ya tuh, kelihatan tuh bos. Ini kita amankan, untuk jaring kita amankan ya. Kita tutupin dus biar jaring tidak pada penyok. Oke. Jadi ini kondisinya ya, kondisi radiator, terus ada serut pen sama kondensor. Ini paket komplit ya. Nah, ini ori ya bos, Denso. Oke, jadi untuk radiator ini ngeset ya bos. Ini radiator ngeset. Nah, terus untuk yang ini bullhead ya bos. Nah, ini bullheadnya kita masih aman ya tuh, masih bagus. Oke tuh, ini untuk bullhead nanti kalau pengiriman mau kita pretel nih, biar pengirimannya simple, tidak kena biaya ongkir yang mahal. Oke, ini untuk bullheadnya aman ya tuh. Ini untuk bullhead bagus. Nah, oke, jadi ini kondisi bullheadnya ya. Nah, ini untuk yang terakhir kita ada bumpernya nih bos. Ini bumper depan. Ini bumper depan Kalia. Ini kondisi nampak dari luar nih. Ini untuk kondisi nampak dari luar mulus ya bos, bagus tuh. Oke, ini masih mulus tuh, masih bagus. Nah, jadi ini kondisi bumpernya ya, barang pernah baru ya. Untuk bumper ini barang pernah baru. Nah, mulus ya bos, masih cakep tuh. Terus untuk dudukan bracket bumper, ini bagian kiri nih,
Ini bagian kiri masih aman ya, tuh masih aman. Oke, untuk buat cover grill masih aman ya, dudukannya tuh kelipan-kelipannya masih aman. Oke, terus buat bracket temper kanan ini aman juga ya, tuh. Terus kaki-kaki bawah ataupun kondisi dari dalamnya nih, ini sama ya, masih bagus juga tuh bos, masih aman terkondisikan. Oke, tuh untuk kakinya nih, kaki bawah aman. Terus yang ini juga masih ada ya. Oke, jadi ini kondisi bumpernya nih, ini kondisi bumper depan Calya. Oke, ini mau langsung kita bungkus dan kita kirim buat ke Nganjuk. Oke, itu tadi kondisinya ya, kondisi spare part punyanya Calya. Ini punyanya Calya ya bos. Nah, ini buat pesanan orang Nganjuk. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasinya kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara ya. Dan untuk yang mau ke tempat juga bisa ya bos, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, ini mau langsung kita bungkus ya dan langsung dikirim nih buat ke Nganjuk. Untuk yang mau tanya-tanya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, ini dibungkus-bungkusin bos, nih, tuh dijadiin satu tuh. Nih, pokoknya penuh tuh, isi bumpernya penuh tuh. Berat nih bos, bumper. Bumpernya pokoknya berat. Tuh, apa namanya? Bulletnya aja dilepasin tuh bos, jadi di satu tuh dibungkus tuh. Oh tuh, nih habis ini tinggal dikarungin nih bos. Ini satu lagi sebenarnya belum dapat nih, cross membernya susah banget nih. Ada remek tuh, gak berani ngirim itu. Jadi nunggu dulu kalau cross member ntar. Nah, berangkat nih buat ke Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. Spare partnya Calya. Yuk, hati-hati.